sama hari Sabat. Di sini pada permulaan pertemuan kelab Alkitab kanak-kanak yang seterusnya. Dan saya sungguh terucap. Kamu semua telah melakukan tugas yang hebat. Mencari ayat Alkitab untuk dikongsikan. Malam ini giliran kamu, Kadini. Apapun yang kamu katakan, Mas Gomez, saya sudah bersedia. Bagus, mari kita dengar. Oke, ayat kegemaran saya terdapat dalam buku ayat pasal 5 ayat 19. Ia berbunyi begini, Dia akan melepaskan engkau dari enam kesuliaan dalam tujuh. Tidak ada kejahatan yang menimpa akan menimpamu. Menarik. Jikalau seingat dengan betul, perkataan itu diucapkan oleh Elifas kepada Ayub. Elifas cuba untuk menggalakkan Ayub, kan? Saya rasa begitulah. Saya hanya menyukai ayat itu. Lily, apakah kamu mempunyai kesulitan dalam hidup? Henry adalah abang saya. Apa pendapat kamu? Hei, saya baik-baik. Hoho, saya agak. Kamu perlu tahu, walau apapun yang Henry lakukan, Tuhan akan menyelamatkan kamu. Sesuatu seperti itu. Saya mau kamu tahu saya lebih baik dari yang dahulu. Betulkah? Bagaimana? Saya kurang menertawakan kamu. Kurang mengusik kamu dan bila waktu terakhir saya meletakkan sesuatu yang menjijikkan di dalam poketku kamu. Selasa. Lihat, saya sudah berubah. Kamu tahu, Henry, mungkin kamu perlu berbaik sedikit dengan Lily. Lagipun kamu abang dia. Dia perlukan kamu untuk melindungi dia dan bukannya mengganggu dia setiap masa. Oke, tiada lagi sesuatu yang menjijikkan. Tapi lebih daripada itu, tidak dijanjikan. Jangan risau, Mas Teres. Saya pasti apapun yang ingin dilakukan, pasti ada ayat Alkitab untuk itu. Saya akan mencari. Perangai yang baik, Lily. Yesus mau menjadi teman kita. Dia meletakkan dalam hati kita suatu keinginan untuk berkongsi rahasia terdalam dan harapan yang tinggi bersama dengannya. Program ini dibawakan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-Kanak Sarawak Mission dan diadaptasikan dari program Jabatan Pelayanan Kanak-Kanak General Conference Gereja Seventh-day Adventist.